Bismillahirrahmanirrahim. Puluannya harus gede, Lur. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 halo. Saya di pinggir jalan deh, di Pondodar Sambel Water. Imbo dewe sawareke. Iki ngomongnya mesti buanter-buanter karena pas pinggir jualan Lur ya. Gratis. Apaan aja gratis? Aku penasaran. Ayo Bu Malur, iki berarti khusus nggon water. Kita makan sepuasnya. Ceng 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 ceng. Bakule ayu. Bakule ayu. Halo Mbak Ayu. Oke, okay, oke, okay, siap. Aku pesen sing winu Ayu. Napa, Mas? Yo water. Siap, oke. Okay. Aku ape nostalgia. Oke. Okay. Soalnya kan zaman cilik aku pakan aku water nang desa gitu. Okay. Ternyata nek kene ono. Pesen. Oke, okay, pesen apa? Water sama sambel. Iya. Itu memang ciri khas ini, Mas. Sambelnya kayak apa sih? Wah, sambelnya maknya sekotas-sekotas, tidak ada tunggalnya, tidak ada duanya. Pokoknya tak tunggu, Mbak ya. Oke, okay, siap. Iki katanya tuh nasinya di sini mek dhewe. Iya. Gratis. Biasanya gini, Mas, sama ada daun pisangnya. Nah, ora gedung gitu. Pisang nih. Ini jadinya kertas minyak dulu aja enggak apa-apa. Oke. Okay. Okay. Iki segane mek dhewe. Nggih, monggo. Nasinya itu ada dua, nasi uduk warna hijau. Benar. Nasi uduk warna hijau, oke, okay. Sama nasi putih. Nasi putih nasi biasa. Oke, okay, nasi okay. Uduk hijau. Ini kenapa hijau? Dikasih apa ini? Pewarna kah? Oh, enggak, itu asli dari daun pandan. Oh, terus? Tuh. Terus diolah. Terus nanti pandannya itu di blender gitu. Okay, terus jadikan satu. Jadinya okay. Seperti ini Lur, hijau. Iya. Yeah. Jangan salah, hijau bukan pewarna tapi ini ya pewarna yeah, alami, alami dari daun itu. Daun tadi. Pandan juga jual sendiri di sini. Oh gitu. Terus yeah. Ini nasi putih. Iya. Yeah. Kalau nasi putih mah biasa gitu ya. Oh Lur. Tapi ya tak campur wae ah. Enggak apa-apa. Dewe-dewe ya Yu ya. Tame ngono aku kan wong gragas rogene. Karena di sini gratis mek sak sak sa puasnya. Bapake luwih gendut daripada saya sithik. Berarti oh gragas ini. Iya. Oh, segini aja. Oh. Okay. Tapi loro. Oke. Okay. Bogas, bodoh gragas. Wes ngenteni Pak Wadri ayo. Ternyata di sini menjual tanaman-tanaman hias Lur ya. Dan ini luar biasa banyak sekali pilihan tanaman yang ada di sini. Ini bukanya itu sampai malam loh katanya loh. Jadi bagi Anda yang biasanya cari tanaman-tanaman itu biasanya sampai sore saja, kalau di sini itu sampai malam. Keren ya. Tuh lihat banyak pilihannya. Saatnya memakan wader dan juga abelut Lur ya. Ini ada nasi hijau, nasi putih. Ini yang saya coba meski nasi hijau dulu ya. Ini adalah wadernya kecil-kecil tapi inuk. Tak jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Inuk sekali. Ini mengingatkan saya waktu masih cilik. Nah, ada urangnya juga. Baru ini. Terus kita taruh sambelnya. Iya. Sama kemangi. Ini persis sama bayangan saya ya ketika di rumah ya. Maksudnya ya kayak gini harusnya gitu loh. Ada warung ya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gak wajar enak eh. Karena seganya rada kemrotok. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kali. Harus dia ini. Cocok.
kecocok. Udah. Puluannya harus gede, lor. Pas sama rasanya. Enak sekali. Kecocok ngau. Kurang ya. Coba belut ya. Ini belutnya berdaging banget. Lala. Aduh, enak sekali. Belum dimakan wis koyok wong edan. Belut lho. Yang punya warung ini itu mungkin seleranya sama seperti saya ya. Kayak gini man, plek. Sambelnya harus tambah lagi. Karena sambel itu bisa menyehatkan. Ganti nasi putih ya, Lur ya. Ganti nasi putih. Ini caranya. Gini cara makannya itu. Nasi putih. Oh, hangil. Perfecto. Di sini tuh nikmat banget ya. Nggak tahu ya halamannya di mana. Ini tuh Desa Pekalongan, Kecamatan Winong. Iki ya pas pinggir dalan, samping-sampingnya ngarepe sawah kabeh nggone winuk. Nah, sing pengen tuku kembang-kembang juga bisa di sini ya. Kembang-kembang hias gitu ya, di sampingnya ini pas juga menyediakan bunga-bunga hias yang tentunya bukanya sama ya. Dari pagi sampai malam warungnya sama toko bunganya gitu ya. Dan tempatnya di sini juga luas, bisa untuk nyantai-nyantai bersama keluarga, bersama teman-teman. Pokoknya ajak bolo-bolomu kabeh, keluargamu kabeh nek warung sambel wader Desa Pekalongan Kecamatan Winong. Dijamin inuk segone mek dhewe, belute yo inuk wader winuk, dan masih banyak lagi menu-menu lainnya. Ya lah ya,
saya mau mengentekkan ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarararang, rang, 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 rang.